Puluhan pegiat seni dan budayawan di Tabalong ikuti Silaturahmi Merah Putih yang dilaksanakan Sabtu malam lalu di Taman Giat Kota Tanjung. Silaturahmi ini juga dihadiri perwakilan para pelajar dan komunitas seni budaya lainnya yang ada di Tabalong. Silaturahmi Merah Putih untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengobarkan semangat perjuangan dan semangat nasionalisme kepada penggiat seni budaya. Agar penggiat seni budaya tidak berhenti dan terus mengembangkan seni budaya di Indonesia, khususnya Kabupaten Tabalong. Kita mengobarkan semangat perjuangan, semangat nasionalis, semangat kebersamaan sesama penggiat seni dan budaya, ya, untuk membangun seni dan budaya di Tabalong ini supaya lebih kuat. Sehingga kalau kita lebih bersatu, ya, karena kita tahu Tabalong adalah multietnik dan itu juga bisa berkembang. Mas Dul Haq menambahkan, Silaturahmi Merah Putih bertujuan untuk menyatukan pegiat seni agar dapat memperkuat karakter seni dan budaya di Tabalong. Pasalnya, Tabalong memiliki kebudayaan yang beragam. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.